You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Happy people, balik lagi nih di Celebrity on Vacation. Ada sebuah lokasi wisata viral yang ada di Bogor nih, happy people. Tempat ini sangat cocok dijadikan tempat bermain keluarga, sekaligus edukasi anak-anak. Minimania Puncak memiliki banyak miniatur dunia. Semuanya didesain semirip mungkin dengan bangunan aslinya. Tempatnya yang luas dan nyaman, cocok banget nih buat kalian yang suka hunting foto. Pokoknya ikutin keseruan kita ya main di sini. Happy people! Jadi sekarang kita lagi ada di mana, Matthew? Lagi dari Minimania yang ada di Cisarua Bogor tentunya. Wey. Ini sekarang kita lagi mau jalan-jalan dulu ya, Matt. Ya udah, ikutin terus keseruan kita di Celebrity on Vacation. Woo, let's go. Kalau kalian main ke sini, serasa keliling dunia loh, happy people. Mulai dari Menara Eiffel hingga bangunan-bangunan khas negara di dunia ada di sini. Wah, Matt. Piramidnya ini di Mesir ya? Iya, kalau piramid di Mesir lucu banget. Oh iya. Ada detailnya gitu. Lucu ada orang-orangnya, ada unta. Gila sih, bagus banget sih. Eh, di situ juga tuh ada kolosium tuh. Yuk ke sana yuk. Who knows the secret tomorrow will hold? Gak hanya miniatur landmark dunia, di Minimania Puncak ini ada juga wahana permainannya, happy people. Sekarang kita mau naik skyride nih, happy people. So stay tune terus ya. Happy people! Happy people, jadi di sini tuh selain ada miniatur-miniatur, ada apa ini namanya, Matthew? Kita naik wahana skyride. Betul banget. Nah, di wahana ini bagus banget, happy people. Kita bisa lihat miniatur-miniatur dari atas ini ya. Benar, kelihatan semua di sini juga cerah banget, tapi udaranya tetap dingin ya, walaupun cerah ini. Naik skyride ini ternyata seru juga ya, happy people. Kita bisa melihat pemandangan Minimania dari atas ini. Pastinya dong, apalagi dilakukan bareng pasangan kalian, dijamin makin romantis deh. Oke, okay, people, kita udah naik skyride ini. Benar, sekarang nah. Kita mau kemana lagi? Gimana perasaannya? Gimana? Rasanya seneng banget. Seneng banget kan? Lu seneng gak? Seneng banget. Kita bisa melihat miniatur-miniatur di seluruh dunia loh, Matthew. Betul, semua wahana, rainbow slide, ada kuda-kudaan. Oh, aku udah gak sabar banget. Aku juga tadi sempat ngeliat kayak ada bunga-bunga sakura gitu, happy people. Jadi langsung kesana aja yuk. Let's go! Let's go! Banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan saat main ke sini. Sekarang kita sudah di Sakura Park nih, salah satu spot viralnya di sosial media. Sakura Park ini suasananya benar-benar dibuat kayak kita lagi di Jepang, happy people. Happy people. Oke, okay, happy people, sekarang ternyata di Minimania ini ada spot foto yang bagus banget, El. Bener banget. Ini tuh kayak lagi di Jepang-Jepang gitu ya, Matthew. Iya, ini ada bunga sakuranya, betul. Ya kan? Bangunan-bangunannya juga kayak lagi di Jepang, happy people, keren banget. Bener, ini nih bener-bener pernah viral di TikTok, El, ternyata. Bener, karena spot fotonya bagus-bagus. Buktinya banyak, masih banyak banget nih pengunjung yang kesini foto-foto sama teman-temannya, keluarganya. Ya udah, happy people, ikuti terus keseruan kita tetap di Celebrity on Vacation. Jalan-jalan di sini tuh rasanya adem banget. Bunga sakura yang cantik menghiasi setiap jalan di sini. Kalau kalian foto-foto di sini, udah pasti estetik banget deh. Yang bikin gue suka adalah arsitektur dari setiap bangunannya, happy people. Di setiap sudutnya sangat bagus. Kayaknya cukup nongkrong di sini aja udah bikin tenang banget. Nah, sekarang kita mau naik perahu nih, happy people. Spot primadonanya Minimania Puncak. Let's go. Seru banget. Kita melewati jembatan. Jembatan. Seru banget loh, happy people. Bisa sambil foto-foto, bisa sambil
beneran kayak di Jepang. Ini kita benar-benar menikmati sunset ya, El. Kiri kanannya ada bunga sakura, ada hijau-hijauan juga. Pokoknya cocok banget deh buat happy people yang suka banget foto-foto. Benar. Wajib banget ke Mini Mania. Iya, Mini Mania yang ada di Cisarua Bogor. Kalau kalian main ke sini, wajib banget cobain perahu di spot Sakura Park-nya Happy People. Tempatnya yang begitu cantik, dikelilingi dengan pepohonan sakura yang begitu estetik, cocok banget nih buat kalian yang mau ngedate. Selama keliling naik perahu, gue bener-bener ngerasa kalau ini bukan di Indonesia, tapi beneran serasa lagi di Jepang, Happy People. Setiap sudut di sini bener-bener indah banget, Happy People. Pokoknya kalau kalian main kesini, dijamin betah deh. Wah, seru banget ya liburan kita di Bogor kali ini. Di 3 lokasi yang kita kunjungi, kalian suka yang mana? Bogor emang terbaik soal lokasi liburan. Next, kita kemana lagi nih? Pokoknya tonton terus Celebrity on Vacation untuk rekomendasi vacation lainnya ya. Setiap Sabtu dan Minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. See you next week!